Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik seluruh Indonesia, khususnya para petani kunyit hitam organik dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, subscriber setia, pada kesempatan hari ini saya akan menyajikan sebuah konten tentang bagaimana cara memotek benih kunyit hitam yang sudah berkecambah ya, atau menyeplit benih kunyit hitam yang sudah berkecambah ya, menjadi satu ruas atau menjadi satu tunas yang nanti akan disemai ya. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, mari kita simak video berikut ini. Tonton sampai selesai, jangan di skip ya kawan-kawan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyeplit-nyeplit rimpang kunyit hitam yang telah tumbuh kecambah ya, yang seperti ini. Ini mau saya semai ya di polybag 15-15. Nah, ini rimpang-rimpang yang sudah tumbuh kecambah ini akan saya split atau saya pecah-pecah ya, supaya banyak bibitnya. Ya. Oke, kita praktekkan ya. Nah, ini alatnya, kebetulan saya punya pisau khusus untuk memotong rimpang ya. Ini bahannya terbuat dari stainless ya. Pisaunya kecil ya, lihat perbandingannya dengan jari. Sangat kecil ya. Panjangnya paling 4 cm ya. Kecil dan bentuknya agak lengkung ya, seperti arit. Nah, ini sangat gampang untuk memotong rimpang, dan memang ini dikhususkan untuk rimpang. Ini hadiah dari Ibu Susi nih ya, katanya dari Australia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rimpang ya, ada 1, 2, 3, 4 ruas ya. Yang sudah numbuh ada 2 tunas. Kita pecah menjadi 2 saja di sini. Nih. Ya. Kita pecah. Nah, udah. Nah, kita potek ya. Ini warnanya sudah ungu ya. Warnanya memang ungu. Ini sebenarnya kita bisa potek satu lagi di sini. Tapi ini belum ada tunasnya. Sayang ya. Kita tanam aja langsung biar numbuhnya, tunasnya tumbuh dengan subur dan besar. Kita taruh sini. Nah, ini sudah numbuh kecambah dan numbuh akar juga ya. Ini ada asap nih, pembakaran asap di tempat sampah ini. Nah, ini kita potek di sini. Ini ada 3 tunas, jaraknya berdekatan. Nggak apa-apa, kita tunasnya kita jadikan satu aja berarti. Oh enggak, ini di sini ya, rimpang yang ini yang satunya lagi. Taruh sini.
Ini kebetulan hanya numbuh satu kecambah ya. Bisa dipotek dua tapi sayang, nggak usah. Nah ini rimpang yang kecil sudah numbuh ya, kecambahnya panjang. Nah ini juga karena ini dua tunas dalam satu ruas ya, yang lain ini sudah pada kering, sudah busuk, jadi nggak perlu dipotong di sini. Nah ini rimpang kecil ya, satu ruas tapi tunasnya sangat besar ya, panjang, tidak perlu dipotong. Nah ini banyak ruasnya tapi numbuh hanya satu nih, kita potong di sini aja nih, kita potong sini, potek jadi dua ya. Tuh. Nah ini kita perhatikan ya. Nah ini timpangnya ada 1, 2, 3. Kita potek di sini. Ini belum ada. Ya. Potek di sini. Ini kita potek sini. Ini satuin aja ya. Nah, ini tidak perlu dipotek ini. Ini rimpangnya kecil-kecil luasnya. Kita satuin aja. Ya, demikianlah kawan-kawan ya. Ini hasilnya. Saya mendapatkan ada berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16, 17 ya. Baru ada 17. Di rumah sebenarnya masih banyak. Kita ini hanya untuk contoh aja. Oke kawan-kawan. Cut sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi ke langkah-langkah berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian. Hari ini saya akan memotek-motek bibit rimpang kunyit hitam yang sudah berkecambah ya, atau yang sudah bertunas. Nah ini bibitnya, ini pisaunya, alatnya untuk motong-motong ya. Bentuknya pisau khusus ya, melengkung dikit, khusus memang untuk memotong rimpang kecil ya, panjangnya kurang lebih 4 cm ya, atau 5 cm. Ini bibitnya. Kebetulan ini sudah panjang-panjang ya. Bibitnya sudah, tunasnya sudah lumayan panjang ya. Kurang lebih ada yang 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3 cm, paling paling pendek 2 cm ya. Ini. Bagaimana cara menyeplitnya atau memoteknya ya. Perhatikan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kawan-kawan ya, saya perlihatkan. Kalau rimpangnya seperti ini ya, kecil, tunasnya sudah panjang, sudah ada akarnya. Ya ini nggak perlu dipotek lagi ya, ini sudah cukup, nanti langsung semai. Nah kalau yang seperti ini bisa displit menjadi tiga bagian, 1, 2, 3 ya. Ya, ini di sini splitnya ya. Nah, ini kita split. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Seperti ini. Ini ada, kita split lagi ya. Jadi tiga, insya Allah hidup lah. Nah, itu ya. Baunya harum ya.
harum khas kunyit hitam. Nah, ini karena ini rimpangnya agak kecil-kecil, kita split menjadi dua saja ini. Ya, ini yang ada tunasnya sama ini yang belum. Sebenarnya kalau mau tanam langsung lebih bagus ya. Tapi sayang ya, untuk memperbanyak bibit. Kita split aja. Oglek-oglek, kalau udah mau putus kita potek. Nah, seperti ini. Ini walaupun belum numbuh, insya Allah nanti disemai numbuh ya. Nah, ini tunasnya ada 3 ya, rimpangnya agak banyak, tunasnya 3. Karena ini kecil, kita satukan dengan yang ada tunasnya. Ini tunasnya ada 2 ya, karena ini kecil kita satukan aja di sini. Yang splitnya dari sini. Nah. Nah, ini sini ya, ini rimpangnya gede ya. Kita split di sini. Nah, itu. Ini ada 2, masih bisa kita split lagi ya, jadi 2. Nyeplitnya bukan di sini tapi di sini ya. Supaya agak besar. Nah, seperti ini tuh. Ya. Nah, ini karena ini rimpangnya kecil, ini juga belum numbuh kecambah, kita satukan aja ya. Nah, 3 rimpang kecil-kecil kita satukan, 4 sama ini yang kecil banget ini ya, supaya numbuhnya lebih besar atau lebih subur. Nah, ini kecil-kecil ya. Ini sudah potek, kita potek aja kecil. Nah, karena ini kecil, kita satukan aja. Ini juga tanggung ya. Walaupun besar tapi tanggung ini ya. Ini 2 ruas, yang satu kecil, kita satukan aja. Nah, ini juga tanggung ya. Kecil-kecil ada 3, 4 sama yang ini yang kecil, kita satukan aja ya. Nah, ini ada 2 ruas, ini kecil-kecil kita satukan. Ini banyak ini, kita split aja. Ini belum, ini ada tuh, dikit ya. Mau keluar dikit ini tunasnya. Nah, ini kawan-kawan ya. Rimpangnya kecil-kecil ya. Nah, ini ada 3 kecambah. Ini kecil kita satukan ya, 2 rimpang, 2 ruas. Nah, seperti ini. Ya. 1, 2 kita sini ya. Nah, poteknya di sini nih, di leher yang ini. Ya, tuh. Ini lumayan, ini ada 3, kecil, sedang, besar. Yang ada tunasnya di sini, di rimpang yang besar ya, kita potek di bagian leher yang ini. Nah. Oh. Ternyata ini kecambahnya di sini, bukan di sini. Udah nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini masih numbuh. Ya udah, terlanjur. Udah kelihatan ya. Nah, ini kawan-kawan. Ini di mana ini? Nah, ini kebetulan pas ini ya. Di sini satu ya. Jadi masing-masing 2 ruas. 2 bungkil. 2 bungkil kecil-kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, tuh.
Nah, ini tunasnya pendek, yang ini sudah panjang. Nah, ini tunas yang kemana ini? Masing-masing ada dua ya. Ini kecil. Ini suruh ngikut sini aja kali ya. Nah, seperti ini ya. Sebelah sini belum ada tunasnya. Ini bakal keluar sedikit. Kita split di bagian mana ya? Bagian sini aja dah. Nah, ini agak panjang, ini masih pendek ya. Tuh. Ini sudah panjang. Nah, ini ada dua kecamba, ada dua tunas. Rimpangnya banyak ya, tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 nih. Kita jadi dua aja deh ya, supaya numbuhnya lebih besar, lebih subur. Makin banyak atau makin besar potekannya ya, rimpangnya, itu makin bagus ya kawan-kawan. Jadi usahakan jangan terlalu kecil moteknya. Kalau nanti rimpangnya kecil, walaupun tunasnya sudah kelihatan besar atau tinggi, itu nanti numbuhnya nggak terlalu subur ya berikutnya. Tapi kalau besar seperti ini, ya insya Allah pertumbuhannya cepat. Cepat dan subur. Besar ya. Ini belum numbuh ini. Belum ada kecambahnya, biarin di sini. Ini perhatikan nih, besar sekali kan kecambahnya. Ini 4 cm ini. Kita split di sini. Nanti ini bekas potekannya kita kasih anu ya, anti jamur. Nah, tuh. Nah, ini karena ini belum numbuh ya. Biarin aja diikutkan. Biar cepat pertumbuhannya. Nah, ini kawan-kawan, kita potek di sini ya, di leher yang ini. Nah, tuh. Ini ada dua ini. Ini sama ini, berarti kita potek lagi di sini ya. Nah, tuh. Nah. Ini di sini, ini sini, berarti moteknya di sini nih supaya ini enggak terlalu kecil ya. Kita potek di bagian ini. Biar ini ke bawah ke sini ya. Biar rimpang ini ke bawah ke sini, kita potek di sini. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini kan udah dua nih besar. Jadi ini biar enggak terlalu kecil, ini dibawa ke sini. Ya, begitu caranya ya, kawan-kawan. Nah, sebenarnya mudah ya, motek-motek rimpang yang sudah berkecambah. Karena sudah kelihatan tunasnya ya, kecambahnya. Nah, ini ada dua ruas, tapi kecil-kecil kita satukan aja, nggak usah dipotek. Ini mana? Ya, waduh, ini kepegang sama ini nih.
simpangnya kecil-kecil ya ruasnya. Walaupun ada dua tunas, kita satukan aja. Nah, ini kita potek di sebelah bagian ini. Bagian ini ya. Nah, tuh ini ruasnya kecil-kecil, ada dua tunas, biarin aja jadi satu ya. Ya. Ini di sini belum ada tunasnya. Karena ini ruasnya kecil-kecil, maka biarkan aja lah, jadi satu aja ya. Ini juga walaupun ada tiga ruas, tapi ruasnya kecil-kecil rimpangnya, tunasnya ada dua, kita jadikan satu aja. Ini rimpangnya sudah kering ya, tapi numbuh. Memang kunyit hitam seperti itu ya, jadi menjelang kering baru numbuh tunasnya. Nah, seperti ini kan udah kering banget ini. Ini harus segera ditanam ini. Kalau enggak nanti malah mati. Ya. Jadi rimpangnya sudah kering, enggak ada airnya ya. Alhamdulillah numbuh. Ya, demikian kawan-kawan semuanya. Hasilnya seperti ini ya, tuh. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Cukup lumayan banyak ya, kita hitung ada berapa, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 ya, dapat 41 bibit. Ya, ini kurang lebih 2 on ya. Cukup di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah menonton video tersebut sampai dengan selesai ya. Tanpa skip, mudah-mudahan kawan-kawan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya dan diberkahkan kehidupannya. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada subscriber setia ya, yang telah mencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan katsiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Petani Organik Indonesia.